Peringatan Malam Puncak Hari Jadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang ke-26 dengan nama acara Revi Resko Report. Acara ini bertemakan Andrawinadikara yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa klasik kuno yang memiliki arti jamuan resmi yang indah. Dengan tema ini diharapkan Disnatalis pada tahun ini berkesan dan tentunya acara ini bertujuan untuk mempererat kekeluargaan KM Atep. Tujuan dilaksanakannya Revi Resko Ribuan ke-26 ini selain menunjukkan bahwa keluarga mahasiswa Atne masih tetap kompak di mana setiap Disnatalis Administrasi Negara tetap memunculkan bakat-bakat yang ada di setiap angkatan. Selain itu, Administrasi Negara juga ingin membuktikan bahwa Administrasi Negara ini bukan jurusan yang tertinggal di antara tiga jurusan lain yang terdapat pada fakultas di UPN. Terdapat 4 rangkaian acara pada Disnatalis kali ini, di antaranya Public Cup, Seminar Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA se-Jawa Timur, dan closing party yang diadakan pada tanggal 25 Oktober 2019 ini dimeriahkan oleh bintang tamu. Di antaranya Red Wine yang membawakan 8 lagu, Video Marsha dengan 9 lagu, lalu 420 yang membawakan 8 lagu dan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Lebih dari 2.000 penonton ikut memeriahkan Malam Puncak Hari Jadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara ke-26. Kesan pertama sih acara ini sangat menarik, Kak. Terlebih kan ilmu administrasi negara bisa merekatkan sesama mahasiswa antar Atne maupun mahasiswa keseluruhan di UPN. Ertin Rining Nawangsari, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara, berharap agar pelaksanaan acara Disnatalis tahun berikutnya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun depan pelaksanaan lebih, tentunya lebih berhasil, lebih baik, karena bagaimanapun ini adalah proses belajar, sehingga saya selalu berupaya untuk mendukung semua kegiatan dari Himagara. Dari halaman UPN Veteran Jawa Timur, Wahyu Kevin melaporkan. Thank you.